Jadi ini mumpung senggang ya, mumpung senggang itu aku setiap baca komen ini kok banyak komen ini adeknya diajarin nyetir. Jadi nanti aku pas kayak kirim aku cek iso ganteni rek yo. Ya wis, jadi konten sekarang ini tak ajarin nyetir bawa yang truk ban dobel. Nanti siapa tahu iso yo. Awas ojo sampai tabrak nang pohon niku lho. Dulu pas prolet di serempet noe. Ini gede kan, jadi harus hati-hati ya. Ayo tak ajari sampai bisa seperti bapakku ngajari aku dulu. Ayo. Ini bojoku di sini dulu ya, lihat ae. Ya. Ya. Pertama buka pintu. Teori pertama. Oke, naik sikilnya. Ayo. Duh, kok bisa ayo sik ta lah. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Halo. Mata harus ke sana le. Tatapan ke depan. Tegak, tegak. Sabuk pengaman. Wah, dihujat lo oleh orang desa, sabuk dihujat lo. Langsung ada itunya lo. Hah? Iya, itu langsung ada yang latihan, Rek. Itu juga latihan ya. Harus pakai sabuk pengaman Proper. Biar safety. Kalau enggak dihujat lo. Terus tatapan mata ke depan. Sikil tidak boleh dikopling selamanya ya. Ora. Ya lo. Aku ini sikil gue pas nyetir di koplingnya ini dilokno. Sikilnya tinggalin aja ya, no. Gak oleh di atas si kopling ya sikil ya. Terus apalagi ya ini teori sih videonya sih. Oke, ini tak ajari teori-teorinya dulu. Terus hasilnya sama aja sih. Tapi cuman bedanya itu deh gigi. Kalau ban dobel sama mobil biasa sama truk engkel itu beda. Kalau truk engkel kan ya sama kayak mobil pribadi gini lah. Kalau truk engkel ya, kalau ini tuh beda. Nuli itu, kok nuli? Munduri itu kiri mentok lurus gini yo. Jadi kebalikannya lah no. Kalau satu ya gini, dua gini, tiga gini, empat gini, lima gini, enam gini. Enam, ya jadi ya si, hidupkan dulu kopling. Yo, kalau orang-orang katanya harus dikopling sih ambil dihidup no, starter. Oke. Ya, ini masih teori. Tatapan ke depan ojo guyang-guyu ae le. Lah, ngono lho men. Ya. Ayo. Ini kamu sendiri apa aku melok iki? Oh, ya didampingi ta. Didampingi. Kaki tidak boleh diinjak lo ya, koplingnya ya. Ayo tutup sik. Tunggu sini ya, aku tak ngajari adekku cek iso iki. Iya. Lho, pantes lho adekku nggo ngene iki pantes rek. Woi, urung-urung sembleyer. Kudu iso iki. Masih wis tambah tuwek iki. Masih tambah tuwek yo, adike saiki ganteni. Mau siapa lagi nanti, kamu itu kan penerusnya bapak juga. Sik, ya. Matikan dulu. Biar denger. Nah, ini ya. Tombol matikan di sini. Itu kelihatan. Nah, itu tombol matikan. Cuman truk ini aja yang matikan gitu yo. Terus coba sih hand rem yang mentok. Lu mentok nih, kurang mentok itu. Lu masa kurang mentok. Kita bedek isi yo. Sebelum itu apa sih? Apa nih? Ya ini dulu. Yo, itu turunkan. Tung, nurunkan hand rem lu enggak kuat. Ngono kok ada nyupir. Loh, lu sopo sih? Iso. Ya apa sih iki? Lu nurunno kok gak iso lu, ya apa sih? Ya harus bisa ta. Yo. Ya apa sih? Telokan masmu iki tangannya cuma satu. Aduh, kok reso. Ya. Kini ya, ini. Ngono. Biasanya enak kok pas ngajari kayak gini. Ya, sebelum itu harus tahu ini posisi nol. Kalau gembledek gini, kayak kocak ini nol. Ya, kopling diinjak. Ya, ten, ini kan enggak ada tulisannya, soalnya tak cet. Ya, sengaja ngangilno kancane berarti yo. Iya. Ngono. Tadi mundur itu gini, ngiri mentok jeduk. Maju, mundur. Ini mundur. Satu, gini. Nah, terus dua, gini. Tiga, gini. Empat, mentok kanan lurus.
5 mentok kanan belakang ini, tarik belakang. Bisa. Coba dulu. Dul. Teori sih, ini harus teori sih. Soalnya beda sama angle lo. Lo. Nah, tanganmu ini apa ini? Lek merosot, lek misalnya masukno ya diguyu. Ini nol ya, nol. R. Yo mundur. Nah, itu satu. Dua. Yo. Tiga. Yo. Lima. Yo, oke, mantap. Enam. Lo enam anggitnya tiga. Wis. Terus mata antine pandangan itu harus ke depan ini lo li. Gini yo nyetir iso iku mukain deh kaca gini lo. Wis yo hidupin sih langsung jalan pelan-pelan. Mundur sih ya. Mundur sih ya. Iso. Maju pelan-pelan. Iso sih. Yo opo iki cara maju ini langsung di gas. Langsung dua aja. Lo di kopling tak kok gak di koplingnya jebol lah. Pelan, koplingnya dilepas pelan-pelan. Enak nggih sandal. Duh kok gak enak nggih sandal. Ya opo sih mosok ben nanti nyeker terus. Iyalah. Kudu iso iki, ayo kudu iso. Lah iku ada pohon iki. Ya ada pohon, pohon iki sing minggir. Si tak jari ya. Cek iso ganteni Mas e. Wedi aku ya. Kok iso. Kan kurang mundur iki. Terke? Heeh. Mm-hmm. Di belakang ana pohon ah. Ana pohon ah. Di belakang kelihatan sih. Soalnya ya wis gede ya adekku iki. Dadi kudu iso. Aku diajari bapakku dulu ya malah mencolot-mencolot gitu ta, Trke. Dijamin belajar sama aku sekali jalan langsung bisa. Testimoni. Yo. Kalau di jalan aja lali saboke lho. Yo. Oke. Okay. Lurus saya mentok. Wis kudisa lho. Kopling di iki oh. Suka apa enggak? Mundur sih ya. Iya. Lah iki piro iku? Lho. Nah, wis. Mundurnya pelan-pelan ya gas dikit-dikit ae. Oke, jalan dikit. Gas e rem. Sikilnya ini lho, sikil jangan dilepas ini. Kalau masih pelan, oh alah. Ditahan dulu. Ya. Grogi. Ya, oh, berarti kamu dilepas. Iya kan kalau pelan-pelan kan harus seimbangi sama gas lho. Kopling sama gas harus imbang. Oke, oke, oke. Ya. Lagi-lagi. Ya urungno. Urung-urung wis mati bisa. Wis nol. Wis. Ya mundur pelan-pelan ambek setir diongkek. Diongkek ngiri, ya. Ngini. Ngiri itu mana? Ngini. Itu kanan. Soalnya kan mundurnya oh, nanti iya, gini iya. Biar kamu langsung kesana. Loh, 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 loh. Op, 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 op. Op, op. Loh, ya apa sih? Loh, ya apa sih, Giko? Gak boleh tegang. Si grogi aku. Si grogi. Ayo, harus bisa, Gi. Harus bisa, saya tak lihat posisinya. Diguyu yang latihan iki lho yang punya mobil iki lho. Ya apa sih? Ndi iki bojoku kok ilang iki? Saya mundur iki. Sik yo. Sampai diguyu pelatih. Pelatih senior lho kamu yang bawa mobil iki kok. Dinilai ya. Ya dinilai lho langsung kan. Ayo. Maju ae langsung. Yo. Maju wis, maju nganan pelan-pelan lho. Iku ono mobil kok orangnya mantul lho. Pelan nih. Langsung dua. Dua, pelan. Kopling dicolo pelan-pelan sampai digas pelan nih. Kanan. Belajar iku dari setir yang ndak enak, yang enggak power. Pelan yo, pelan yo. Ini truk lho, bukan sepeda motor ini pelan. Ini kanan, kanan. Oh enggak. Waduh lah kok. Kanan sih, kanan sih. Mana? Coba berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti. Set rem. Nah, kamu nyetirnya menceng, itu mas, ya? Menceng masih belum lurus ya. Iso? Arahnya mana ya? Sana lo, sana lo. Sana ya. Belajar dari dulu itu aku ya, setirnya enggak power.
makanya awal-awal dulu itu ya belajar sih nggak power steering ini ya abot nunu. Ayo kok nggak melakui ya, ini masih agak nol ini. Oh iya, yo sikil harus diimbangi. Yo ngiri, setirnya jongkek ngiri, pelan pelan aja le, pelan iki pelan iki, tapi harus siap no sikil le jika ngerem yo. Spion dilihat, spion. Nah ngono lho. Mana ini? Hah? Kemana iki? Rodok kanan-kanan deh. Oh, iso rek, wis iso rek arek rek. Waduh, le ini haluan lho, ini harus haluan. Wis berhenti sih, berhenti sih. Tak puterno. Wis ya, tak puterno sih. Soalnya haluan nih, dia itu masih belum pakai spion ya, kalau nyetir ya. Masih ngawur. Dia tenang lho. Tak wena sih. Iya lo. Lo ini dah, lo kayak nyetir perahu dah. Lah awas-awas dur. Wih, lah ini iki. Oh iya. Ngantul. Hampir. Nah. Ini. Oh, bukan. Nah. Ini enak ini lo. Wes coba tak lurus aku. Coba lurus yo. Iya lurus aja. Ini lurus ke sana apa menggo? Iso apa kak? Menggo? Ya coba wis nanti. Harus iso. Ayo. Sik diantem sik. Wis lurus tok iki. Lho enak lho sini lek digoncengi. Eh sikile. Gak sopan. Lho mati sih. Jadi harus diimbangi. Oh, posisi cara gini-gini itu biar enggak mati gimana? Yes. Ya sikilmu iki lho. Yo pelan. Jadi gas ambek digas. Ya, kopling kok aja langsung dilepas, engko mati. Jadi diimbangi sikile. Sing digas ambek ngegas pelan-pelan, koplingnya dilepas pelan-pelan ngono. Ngono ah. Iya lho, kan koplingnya iku dilepas pelan-pelan, sing gase digas pelan-pelan barengan. Iya, pelan ae dinikmati. Ngono. Nikmati ae. Belajar mbak aku gak bayar kok. Cuman harus iso lo pelan yo. Pelan awas, kok ono sepeda. Yo ngene lho. Eh dilihat sepionnya kok miring-miring. Yo ini dilihat ini ambil haluan kiri. Yo. Pelan. Mana tadi anu ni? Yo iso apa kak? Yo ngono ngongkek-ngongkek le. Nah, iso ngono lho. Lurus. Rem direm. Nah, coba ke sana lagi. Ayo langsung buat lo, Mbok. Loh, kok iso langsung? PBTC langsung rebut saya. PBTC tinggal deket sini ya, Mis. Iya. Eh, pelan nih. Ayo coba banter. Eh, kabel nih. Gak aman. Terus, hop. Direm. Oh, bisa. Remen. Iku nang bombo lho. Eh, kabel. Wih. Oh, iso. Aduh, ada motor di sana. Wis, rem dulu. Nah, iso ngono lho. Iya. Nek gini-gini sih belum berani aku. Tak lepaskan ya bentar lagi yo. Lho, yo cok lah. Beti aku, Rek. Yo wis, tak kesana lagi. Oke, ini karena udah bisa tak lepas yo. Pelan-pelan lho. Oleng. Ojo ngawur. Kalem ae. Belajar ya, Dek. Ayo, pelan-pelan le. Pelan ae. Didelok sepione le. Aja banter-banter. Oh, iso ya, Rek, adekku, Rek. Sekali tak ajari langsung iso lo. Ayo. Awas sepione. Haluane. Iso arek. Ayo. Wes mandek sik. Enak sih. Mundur to, Pak. Iso gak? Nah, iki mundur. Pelan-pelan. Ya lo wit lo.
kiri kiri, belok kiri, belok kiri. Gak bisa. Loh kok gak bisa? Yo, kiri pelan ae yo, diongkek si setire. Ngiri berarti setire nganan. Oh, maju sik. Yo ngene iki lho harus iso ngono lho, masih cek ngerneti ae. Eh mundur. Kiri. Jadi kalau menggo ing ke sini, setir iki nganan. Kan ke situ tempat tadi. Lurus sik mundur, terus setire nganan no. Pelan-pelan. Sik terus, spion didelok spion iki. Kurang gede tak gantine mari iki spione. Terus. Eh, opo. Ana mobil iki lho. Opo. Kurang lurus mundur e. Eh, balik mana? Balik mana? Alhamdulillah rek, ini sekali belajar wis iso. Wis. Lurus e ae. Nanti siapa tahu kalau ada rezeki adekku bisa tuku truk dhewe wis nyupiri dhewe. Hop. Wes mundur. Mundur lurus. Mundur lurus tok. Ngulak aku ngomong menggok-menggok yo. Lek iso main spion. Spione dilihat kanan kiri. Matane yo ke depan. Ojo mangapae ta? Diajari mangapae. Yo terus lolos. Ini kan ada mobil lah, takutnya tak suruh parkir deket sini bahaya sih kan. Yo ongkek nganan, setire ongkek nganan. Jongkek nganan setire. Yo terus. Bane kudu lurus lek parkir. Lurus, setire dilurusno. Bales. Yo bales. Lurus. Halo. Gasmu kurang gede, ambek komplinge, ambek diincak, cek gak mati. Mengerikan nih. Hah? Enak tapi. Enak sih. Enak. Ya nanti lagi ngono lek pas senggang tak jari. Yo, dianrim sih, dianrim. Oh. Enak ngono lho. Jadi ini yo kalian tadi udah nonton adikku wis iso lah. Yo, jadi kayak masih apa itu teori awalnya udah bisa. Tadi tak suruh belajar parkir masih miring ini ya. Kekurangannya apa itu namanya lepas lurus masih belum bisa center lo, masih sayek-sayek lo. Yo, alhamdulillah ada kemajuan. Kalau dulu tak ajarin bahwa saya peralatan masih kuah-kuah. Jadi teori, wis. Lumayan iso, jadi minta maaf kalau aku ngajari ono kurangi yo. Aku dhewe yo mesti si ono keliru nih, tapi senggae wis iso lah. Kurang iku spionnya harus dilihat nih. Ngomong ini. Ngomong ini kanan kiri delon. Mata ngene ke depan dideloki ngono yo. Mari ngono apa ya? Kalau bisa kakimu harus seling ngene-ngene sering. Ya, jadi diimbangi. Misalnya ini dilepas ya, ini kopling ini gas ya. Dilepas gini, ini ambek di gas dikit gini. Nah nanti kalau wis dijalan kan wis main gas tok ini sih. Ini ndak usah. Ngono. Nanti kalau kakimu diinjak terus ngene. Diucak. Iya, sikilmu tinggal nae ngono. Soale opo yo anu rek, kampas koplinge. Iya, neken kan masuk dikit paling. Yo. Wis ngerti ngono lho. Iya ta. Bapak ngajari aku dulu yo ngono malah ngawin ta. Wedi ini. Ini ngene iki, ngene iki. Bisa. Bisa. Gantian iso. Ini we. Belajar bisa lah. Sekarang. Tunggu mumbul-mumbul iki. Ya apa itu? Dibayar apa enggak aku iki tapi. Ini bayaran iki. Lah plate yo. Ya, oke, terima kasih banyak udah nonton, semoga terhibur.
nanti adikku tak ajari anu nih yang bawa Chevrolet aja wis sepenting lewancar sih di jalan raya yo kudu iso pokoknya kudu sepi iya jalan kau le rame iya deh iya ini lo ngelok 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 aktor alodine alodine Ya, nevis.